Khutbah Jumaat yang saya sempat dengar 2 minggu lepas, di mana ditekankan ada hikmah di dalam ujian, kesatuan, perpaduan rakyat Malaysia yang berbilang kaum, berbilang agama, darjat dan kedudukan, hari ini bersatu. Tak kira apa yang dinyatakan oleh media asing, tak kira apa spekulasi di luar sana, apa jua tuduhan yang dibuat, sekurang-kurangnya rakyat Malaysia dah lama dilihat dalam keadaan yang tidak bersatu. Hari ini ianya mereka telah pun bersatu, tak kira, tak mengambil pertimbangan warna kulit, agama dan kedudukan. Ini sesuatu hikmah yang saya sendiri dapat melihat sendiri. Dan keduanya, kerjasama dan sokongan daripada negara-negara luar. Tidak mungkin negara-negara yang kuasa besar seperti China dan Amerika Syarikat boleh bekerjasama memikirkan satu operasi SAR, berkongsi maklumat, berkongsi aset, menggunakan pangkalan di Perth, Australia, mendedahkan pesawat-pesawat yang paling sophisticated di dunia seperti Poseidon P8 dan Orion P3, dan pesawat-pesawat dan kapal-kapal daripada China, bekerjasama dengan Jepun, ASEAN bersatu untuk menentukan bahawa radar-radar mereka, primary, secondary, military data dapat dikongsi sama. Itu juga merupakan satu hikmah dalam ujian ini. Tetapi apa jua hikmah yang nak dinyatakan, apa jua perkara yang terpaksa kita hadapi, kita akan laluinya bersama. Dan insya-Allah, kalau ini usul yang dapat dipersetujui oleh kita semua tanpa terkecuali, maka ini akan menjadi satu presiden kepada dunia. Dunia yang hari ini berpecah, dunia yang hari ini penuh dengan kebencian, dunia hari ini yang penuh dengan perbalahan, pembunuhan. Tetapi dalam kes MH370, Malaysia boleh dijadikan contoh untuk mengkoordinasikan apa yang telah kita lakukan. Sebab itu saya mengakhiri penggulungan ini dengan mengulangi cadangan usul Perdana Menteri yang berbunyi bahawa Dewan Yang Mulia ini menzahirkan perasaan yang amat sedih, duka cita dan pilu terhadap tragedi malang yang menimpa penumpang-penumpang dan anak-anak kapal pesawat MH370 Syarikat Penerbangan Malaysia atau MAS. Bahawasanya Dewan Yang Mulia ini merakamkan ucapan takziah yang amat sangat kepada seluruh keluarga, rakan dan kenalan penumpang dan anak-anak kapal pesawat MH370 tersebut. Bahawasanya Dewan Yang Mulia ini juga menyatakan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang terlibat dalam memberikan kerjasama dan bantuan dalam operasi mencari dan menyelamat atau SAR, khususnya kepada negara-negara luar yang telah banyak memberikan bantuan dalam operasi tersebut. Dan bahawasanya Dewan Yang Mulia ini merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih atas segala komitmen dan pengorbanan yang tinggi oleh semua bertugas serta anggota yang terbabit dalam operasi SAR ini. Terima kasih. Saya menyokong usul Yang Amat Berhormat ini. Terima kasih Yang Berhormat.